سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. Setelah sholat tarawih kan ada sholat witir. Paginya saya sholat tahajud. Apa pakai witir lagi? Habis sholat tarawih, sholat witir. Habis itu pulang ke rumah tidur. Habis itu tahajud saja. Tidak pakai witir lagi. Tidak. La witrani, tak boleh dua kali witir fi lailatin. Tak boleh dua kali witir dalam semalam. Sayang Pak Ustaz, di sini kan witirnya pakai Imam Syekh Abdul Rahman Syahin. Kami mau ikut witir. Tadi di rumah sudah witir, ya. Sampai ke masjid ini mau ikut witir lagi, ya. Gimana caranya? Dapat ke masjid ini solat satu rakaat. Witir tadi tiga di masjid sana, ditambah lagi satu, maka witirnya menjadi empat. Nanti solat tahajud dengan Imam Abdul Rahman Syahin, habis itu witir lagi tiga. Maka malam itu witirnya menjadi tujuh. Tiga di sana, tambah satu di sini, habis itu tiga. Nah, yang satu ini apa usulnya? Solat menyempurnakan witir yang tiga menjadi empat tambah tiga. Ribet Pak Ustaz, tak usah buat. Itu maka tak pernah saya sampaikan. Berputar-putar belok-belok. Tiga di sana, ya sampai kemari tambah satu, jadi empat. Nanti habis tahajud tambah tiga, jadi tujuh. Tujuh rekan. Hadis riwayat Tirmizi, ada dalam kitab Sunan Tirmizi. Serna bi'aunillah. Minhajuna taqwa.